Jalur masuk trim. Jalan nih, lihat sini. Wisata Gamplong. Jadi kayak wisata bangunan-bangunan tua. Ini asli apa enggak ya? Enggak ini. Main. Kita masuk ke salah satu rumah. Rumah-rumah antik. Wah, ini peninggalan-peninggalan zaman yang udah lama sekali. Duh, ini telepon juga telepon lama. Kita naik atas ya. Bunyi apa itu? Itu kayak suara pintu, tapi ini nggak ada pintu. Oh, bisa nih, lihat sini. Kita lihat sini dulu.
antik-antik semua. Adem loh, karena anginnya bersemilir. Ini sih baru lihat. Maksimal melintas 5 orang. Kita nyebrang sana. Oh, itu tuh suara pintunya. Ini tadi kita naik kereta dari sini nih. Rel kereta ini. Sampai di sini kita turun dan kita bisa explore rumah-rumah atau masuk rumah antik. Wow, keren banget ya. Tutup sendiri. Ini tempatnya gelap. Kita keluar. Ini untuk foto-foto sih keren. Komen di bawah, ini asli, bangunan asli yang terbelengkalai atau memang dibuat tuh bangunan-bangunan tua gini. Pangkalan becak. Ini ada PW. Nama K Kayapan. Ada juga taksi. Ini mobil Timor nih, dulu saya pernah punya nih, warnanya Timor merah. Oh, sepia ini. Ternyata bukan Timor.
ada jual makanan-makanan juga, es tebu. Ini ada tempat-tempat makan, roti bakar Doi. Masih lah. Oh, ini bikin. Beli dua ya, Bu. Dua. Campur tebu semua gitu, Bu ya. Wow. Jadi ini tuh katanya, kata ibu yang jual tebu ya, sebenarnya bangunan-bangunan yang memang dibangun khusus untuk bikin film zaman dulu. Keren nih mobilnya. Wow. Jadi benar-benar dibikin zaman dulu banget. Sebenarnya kita bisa jalan kaki sih, nggak harus naik kereta untuk kemari. Ini Fusion Polis. Gini ya. Oke, kali ini kita akan balik ya, lewat jalan kaki aja. Sebelumnya mampir ke WC dulu.
Oh, ini udah mulai masuk kampung. Oh, masih ada sih itu. Ya, kita udah sampai di tempat depan lagi. Nah, itu di seberang tuh ada kampung kumuh. Bisa juga ke sana, banyak-banyak spot sih. Asik ini, kayaknya tempat memang tempat syuting sih. Keren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Kita kembali ke edisi yang lainnya.